DPP-LDI kembali menggelar Sekolah Pamong Indonesia atau SPI Angkatan Kedua di Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri, Jawa Timur. Acara tersebut dimulai tanggal 19 hingga 23 Februari 2023. Kegiatan itu diikuti 136 peserta dari perwakilan satuan pendidik yang bernaung di bawah LDI. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP LDI Bidang Pendidikan Umum dan Pelatihan atau PUP, Dr. Baseng menjelaskan mengenai terbentuknya SPI Angkatan Kedua. Ini adalah penyelenggaraan Sekolah Pamong Angkatan Kedua tahun 2023. Artinya sebelumnya sudah ada penyelenggaraan Sekolah Pamong Angkatan Pertama, yaitu pada tahun 2021. Jadi programnya sama, kompetensi yang ingin dibangun sama, yaitu ingin mewujudkan pamong yang profesional, yang bisa membimbing, mengasuh baik santri maupun siswa, sehingga santri dan siswa tersebut itu bisa memiliki kompetensi sebagai SDM profesional religius. Baseng juga menambahkan, seluruh stakeholder yang membentuk karakter pada peserta didik harus fokus terhadap program bidang pendidikan di lingkungan LDI. Sementara itu, Ketua Pondok Pesantren Wali Barokah, Kiai Haji Sunarto mengatakan, di dalam Pondok Wali Barokah sendiri ada satuan pendidikan formal. Ini tentu sangat membahagiakan bagi kami di dalam upaya untuk mempersiapkan pamong-pamong yang berada di satuan pendidikan di bawah lingkungan LDI yang pada umumnya terintegrasi dengan pesantren. Dengan demikian, maka keberadaan pamong yang berada di masing-masing sekolah atau satuan pendidikan di lingkungan LDI akan melengkapi kiprahnya dari para pemangku kebijakan untuk mengembangkan pendidikan di masa sekarang maupun lebih-lebih di masa yang akan datang untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional religius. Kiai Haji Sunarto melanjutkan, kompetensi yang dibangun dalam penyelenggaraan SPI ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan karakter profesional religius. Selama 5 hari, para peserta mendapatkan materi dan pengetahuan kepamongan untuk mereka terapkan di lembaga pendidikan agama masing-masing. Harapannya, pembentukan masyarakat profesional religius segera terwujud dengan keberadaan para pamong yang mumpuni.